Kupu-kupu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Artis yang lagi hot awal tahun baru adalah kabar pernikahan artis Luna Maya dengan si ganteng kalem Gading Martin. Bahkan center diberitakan di media sosial khususnya YouTube dan TikTok bahwa anak artis senior Roy Martin itu rela mualaf demi nikahi mantan pacar Ariel Noah tersebut. Kabar pernikahan Luna Maya dan Gading Martin bermula dari instastory di Instagram @lunamaya. Luna Maya bikin postingan tentang dirinya yang menikah dengan Gading Martin. Luna Maya juga menandai Gading Martin di instastory tersebut. Namun kabar pernikahan itu dianggap tak serius oleh rekannya sesama artis. Maklum Gading Martin di kalangan rekan-rekannya suka bercanda begitu pun dengan Luna Maya. Apalagi pada saat ngobrol-ngobrol bersama Melanie Ricardo dan Ayu Dewi, Luna menegaskan masih mau menjomblo di tahun 2023. Yang lebih heboh lagi adalah gosip yang berkembang di YouTube yang mengabarkan bahwa Gading Martin dengan mantap jadi mualaf setelah diislamkan oleh Ustadz Abdul Somad. Gading Martin pelajari tentang Islam bersama Ustadz Abdul Somad. Luna Maya pun penuh bahagia saat melihat Gading begitu serius dalam mempelajari Islam menikahi dirinya. Kedua artis tersebut telah menjalin hubungan sejak lama. Hubungan asmara antara Gading Martin dan Luna Maya terungkap publik atas kemesraan mereka berdua saat menjalani tugas pekerjaan. Di balik pekerjaan itulah tumbuh percintaan keduanya pun saling menutupi mereka adalah saling cinta. Tidak lama ini pun keduanya kerap umbar kemesraan di depan publik, saat ini disebut cocok menjadi pendamping Gading Martin. Beberapa waktu lalu keduanya diketahui menghabiskan waktu bersama. Kemesraan keduanya pun terlihat saat mempromosikan sebuah produk di Jepang. Usai cerai dari Gisela Anastasia, hingga kini masih menikmati kesendiriannya sebagai duda, persamaan status jomblo gitulah mereka justru dijodoh-jodohkan. Begitulah ungkapan dalam kanal video tersebut. Namun mengenai Gading Martin mualaf kebenarannya masih diragukan, apalagi mempostingnya adalah kanal YouTube yang belum terverifikasi. Ditambah lagi Gading Martin belum memberikan pernyataan resmi telah islamkan oleh Ustadz Abdul Somad.